Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan airdrop cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas Aptos ya, yang bagaimana kita mendapatkan per akunnya itu 2,7 ribu rupiah ya. Nah, cuma kecil ya. Ini juga kita bisa tuyul. Ya, saya akan bacakan dulu di sini informasi dari teman-teman kita ya. Kita bisa mendapatkan hingga 2,7 miliar kalau kita punya banyak akun ML. Jadi kalian maksimalin di sini, kalau kalian yang subscribe channel saya silahkan tonton sampai habis, jangan skip. Saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk bisa mengklaimnya dan bagaimana untuk bisa landingnya. Kalian simak baik-baik. Di sini Aptos ini pagi-pagi hari tadi aja sudah banyak yang landing, dikarenakan itu mengadakan event ya kemarin, dan dia mendapatkan banyak Aptos dan dia langsung swap bisa mendapatkan hingga 27 juta sampai dengan 21 miliar ya. Ya, itu tergantung dari hoki ya, tergantung orang yang garap. Saya juga kurang tahu masalah Aptos ya, dikarenakan saya ketinggalan info dari teman-teman saya. Ya, gak apa-apa, kita bahas yang kecil-kecil dulu ya sebelum kita bahas yang besar-besar. Di sini langsung ke intinya dulu. Intinya kalian menyediakan aplikasi dari Kiwibursar dan saya bahas pembuktian dulu. Di sini sudah terkirim 0,2445 Aptos ya, dan di sini sudah banyak ngumpulinnya hingga 99 ribu rupiah di APT, yaitu dari aplikasi Binance ya. Saya sudah kirimkan juga, saya juga cobain nuyul juga, saya sudah membuktikannya yang dimana satu akun seharga 2,7 ribu, dan kalau kita punya 100 akun Gmail kita dapat 270 ribu rupiah, dan 1000 akun kita akan mendapatkan 2,7 juta rupiah. Oke, okay. So kita bahas dulu, di sini kita membutuhkan aplikasi Kiwi Browser. Kalau kalian belum download aplikasinya silahkan download dulu di Google Play Store Kiwi Browser. Nah ini ya, silahkan update dulu yang belum update ya, karena kan agak lag banget nantinya kalau kalian belum update Kiwi Browser kalian. Silahkan update dulu. Kalau sudah kalian download, saya sudah tadi membuka aplikasi Kiwi Browser saya ya. Di sini sudah klaim ya, saya gak mau hapus data di bagian Kiwi Browser bawaan saya. Kenapa saya banyak banget data di sini? Jadi saya langsung aja untuk menggunakan aplikasi Island. Jadi kalau kalian gak paham menggunakan aplikasi Island, silahkan cari aja banyak kok tutorial cara menggunakan aplikasi Island ya. Cuman kalau kalian gak ada data silahkan menggunakan aplikasi ini aja, saya contohin di aplikasi Island aja agar lebih mudahnya ya, agar saya gak hapus data di bagian data ini. Penting banget banyak data-data saya di bagian aplikasi ini. Dan saya langsung saja untuk clone, langsung saya langsung cari aja di Playstore Islandnya juga Kiwi Browser, langsung kita tinggal install aja aplikasinya. Jadi kalau sudah ada aplikasinya tuh gak perlu download lagi di sini, langsung ke install sendiri ya. Jadi cara nuyulnya saya akan jelasin juga. Saya sudah ada sekitar 4 AML, dikarenakan per harinya itu kalau kita buat AML itu dibatasi ya, 5. Jadi dibatasi 5 AML itu per harinya ya. Jadi kalian bisa simak baik-baik. Nah, sudah ke island dari apa ini Kiwi Browsernya. Jadi langsung aja kita tinggal buka aja aplikasinya. Nah, di sini kita langsung buka. Di sini tampilan awalnya ya. Nah, jadi lebih enaknya sih kalian kalau kalian menggunakan jaringan kalian seperti kartu-kartu Axis, Telkomsel, lebih baiknya kalian menggunakan mode pesawat 5 detik ya agar tidak terdeteksi API kalian saat nuyul. Oke. Okay. Sini saya menggunakan aplikasi Island, sama juga dari kalau kita gak pakai Island juga sama kayak gini contohnya ya. Nah, sini langsung aja kita tinggal tulis di sini ada namanya action ya. Nah, action. Ini ada actionnya ini. Cuman saya jutohin di bagian sini. Kalian tinggal tulis aja di bagian atas ini Martian Action. Nah, ini sudah muncul ya Martian Action. Kalau sudah kalian cari kayak gini, langsung saja kalian tinggal share. Nah, di sini ada namanya paling atas Martian Aptos Wallet ya. Kita tinggal tekan. Nanti kita langsung diarahin ke Aptos. Nah, diarahin dari dari actionnya ya. Action dari Kiwi Browser yang dikenakan di sini sudah ada bawaan action. Lebih mudahnya kita langsung mencari di atas saja agar tidak lebih susahnya untuk mencari ke pencarian dari aplikasi actionnya gitu ya. Langsung kita tekan di bagian tambahkan Chrome.
Di sini kalau kita memeriksa kita langsung oke aja di bagian sini. Dia akan mendownload ini sama persis kayak di Google Play Store ya. Cuman di sini kita sambil menunggu ini enggak ada data-data yang perlu diperiksa dikarenakan akan otomatis terinstal sendiri di bagian Action Martian Aptos Wallet-nya. Nah, gitu. Kita juga bisa menggunakan Petra, cuman saya lebih enaknya menggunakan Martian aja. Nah, kalau sudah kayak gini di sini welcome to Martian ya. Lebih enaknya akan langsung pindah ke situs Descope ya, geng. Nah, kalau sudah kalian pindah di situs Descope, di sini langsung saja kalian tekan create a new wallet di bagian bawah. Di sini kalian masukkan password terserah kalian ya. Intinya lebih enaknya masukkan password dari huruf dan angka gitu ya. Let's go. Nah, kalau sudah kalian masukkan password kalian, langsung kalian contreng di bagian sini karena saya perbesar dulu agar lebih memahaminya. Langsung kalian tinggal continue di bagian sini. Nah, di sini kita bisa juga ya, bisa juga kita langsung continue. Nah, di sini langsung kita continue dan kita langsung saja untuk di bagian Martian kita contreng dulu dan Martian kita contreng dan kita aktifkan juga dari Aptosnya. Kalau sudah kita continue di bagian sini. Nah, kita langsung continue lagi. Selesai untuk membuat dari walletnya. Ya, finish. Nah, gitu aja. Nah, ini salah satu contoh cara membuat wallet Aptos dulu dari Martian. Ini sudah ketampilan awalnya lagi ya, ini tampilan awal reaction ya. Di sini saya sudah sediakan link yang ada di bagian Telegram saya, sudah kalian gabung Telegram saya atau bisa kalian cek aja di bagian deskripsi video saya. Sini ada namanya claim dari Aptos Club ya. Kita langsung salin dulu. Kalau sudah salin kita tekan bagian ini, langsung kita tambahkan lagi dan kita langsung aja tekan di bagian sini. Kita langsung tekan ke pencarian Aptos Lab. Nah, foundation. Nah, di sini kalau kalian mempunyai banyak ML ya, kita tekan send n di bagian sini. Nah, kita send n di bagian sini. Kalau sudah di sini kita tekan di bagian Google. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja alamat ML kalian, alamat akun tuyul kalian ya. Nah, berikutnya. Nah, kita send n menggunakan akun Google. Nah, kalau sudah di sini akan terjadi menjadi connect di bagian sign-in sudah selesai. Nah, dan yang kedua di sini namanya connect wallet. Kalian tinggal connect wallet lagi di bagian sini. Kalian pilih yang kita pakai tadi Martian wallet. Ingat, kita bisa memakai dari Petra wallet dan Martian wallet. Lebih enaknya sih kata teman saya Martian wallet. Cuma kalau kalian mau nuyul silakan menggunakan Petra wallet. Terserah kalian, intinya saya contohin aja di bagian sini ya, kita Martian wallet. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini password dari aplikasi Martian Wallet Aptos tadi ya yang sudah kita buat, langsung kita tekan unlock. Nah, ya tekan lagi di bagian approve. Nah, kita setujui. Nah, sudah connect wallet enggak? Nah, kita coba connect lagi Martian. Nah, kita approve. Nah, sudah kita approve kayak tadi. Mungkin agak error sedikit ya, gak apa-apa. Kita langsung, saya bukan robot, di bagian sini kita pilih lampu lalu lintas. Kalau sudah kita verifikasi, sudah kita aktifasi pencetnya. Nah, masukkan di bagian sini ya, sudah akan tampilannya tuh kayak gini nantinya ya. Kalau kalian gak paham, di sini akan tampilannya kayak gini dulu ya. Kalau sudah kalian login di bagian dari Aptos Labs-nya ya. Kalau sudah kita lagi tambah kayak gini, kalau sudah kita tekan lagi di bagian action, di sini namanya Martian Aptos Wallet nih, bagian paling bawah ya. Kita tekan di bagian situ. Nanti kalian masukkan aja, sudah akan masuk kayak gini dan kita akan muncul namanya 0,025 dari Aptos. Nah, jadi kalau nggak paham, disitu selesai kita masukkan. Intinya ini penampung wallet dari Martiannya gitu. Di sini kalian nggak bisa kirim ya. Di sini saya contohkan juga cara kirimnya. Di sini saya menggunakan aplikasi dari Binance ya, yang dimana aplikasi Binance ini saya sudah ada juga ya untuk mengirimkan tadi. Notifikasi sudah tertera di bagian sini, ini bisa kalian lihat. Nah, ini namanya you deposit 0,2 Aptos ya, saya sudah menggunakan juga dan saya coba noyol sekali lagi di bagian sini. Kalau tampilan awalnya dari Binance kayak gini, dari aplikasi Binance nya kalau sudah kalian tekan di bagian wallet ya, sudah kalian tekan deposit, lalu kalian tulis APT di bagian sini, APT, kalau sudah Aptos. Nah, sudah muncul di bagian sini, langsung kalian tekan APT. Kalau sudah langsung kalian salin wallet address kalian di bagian sini. Kalau sudah kalian salin di bagian situ, langsung kalian tinggal send di bagian kirim. Nah, sudah kalian tinggal tempelkan address dari Aptos kalian dari aplikasi Binance. Langsung kalian tulis di sini ada P-nya. Jadi kita gak boleh juga kirim semuanya,
kita kirim kayak gini. Nah, cobain dulu ya. Kalau sudah, kita cobain untuk preview dulu di bagian sini. 0,24 APT. Nah, kita cobain kirim ke send. Kalau error pilot, nah pilot dari send. Nah, kalau gagal ya, kita cobain lagi sekali lagi untuk mengirimkan ya. Di sini kita tekan lagi di bagian send. Di sini kita tempelin dulu alamat dari APT kita. Nah, sudah prepare ya. Sudah, kita cobain kirim menggunakan angka 0,0244. Nah, kita coba untuk kirimkan ke wallet kita. Kita tekan di bagian sini. Nah, kita cobain tekan lagi. Ini agak lama prosesnya. Nah, sudah, kita tekan lagi bagian konfirmasi send. Nah, sukses ya, 0,244 APT. Jadi kalian tinggal kirim minimalnya 0,244 dikarenakan kita butuh biayanya. Tanpa menunggu lama, nantinya akan masuk ke bagian wallet Binance kita. Cuman ini masih menunggu, saya juga masih menunggu ya. Saya akan buktikan ke kalian, saya akan contohin juga cara nuyulnya lagi sekali lagi. Nah, intinya kayak gitulah. Intinya butuh banyak ML ya di sini. Jadi per harinya itu dapat 2,7 ribu. Kalau kita banyak ML tuh lumayan cuan lagi. Saya tunggu lagi beberapa menit, nanti akan masuk. Ini masih yang dulu ya, deposit Crispol. Ini masih yang tadi ya, akun yang dimana akun saya sudah cobain tujuh tadi. Nah, sudah masuk 0,024 APT. Nah, jadi satu contohnya cara gitu untuk mendapatkan coin APT-nya. Nah, token APT gitu ya, kita tulis di bagian sini. Nah, kita bisa cari di bagian sini spot APT. Nah, sudah masuk ya, 0,04 sama dengan 0,34. Nah, sudah masuk 0,0244 dan tadi saya coba 0,2 juga masuk. Ini dua kali saya sudah cobain nuyul di bagian sini. Jadi ini legit banget ya, masih bisa dituyul. Intinya 2,7 ribu per ML gitu. Nah, kalau kalian mau nuyulnya ya, tuyul aja. Ini enggak ada butuh referral ya, ini butuhnya aplikasi Kiwi Browser. Kalau kalian menggunakan aplikasi Islan, tinggal hapus data lagi Kiwi Browsernya. Cuma kalau kalian menggunakan aplikasi asli bukan Islan juga sama kayak gini contohnya. Nah, hapus ya. Dari perizinan aplikasinya kita hapus bawaan kita. Nah, ini ada namanya nih hapus data. Langsung kalian kelola ruang, lalu langsung kalian tekan hapus data semua. Nah, sudah, kita tinggal metode pesawat kita aktifin ya. Nah, misalkan kalian menggunakan WiFi ya, kalian juga matikan WiFi kalian. Nah, gitu ya. Metode pesawat ini perlu banget juga ya, harus kematikan juga gitu. Santai 5 detik kalian hidupin lagi agar tidak terdeteksi IP kalian. Gitu. Nah, saya akan cobain sekali lagi untuk nuyul ya. Contohnya kayak tadi, kita menggunakan ML yang baru gitu ya. Langsung kita buka lagi Kiwi Browser kita. Nah gitu, jadi kayak gitu, lanjutkan. Nah, di sini kalian gak tulis juga sini Martian sama kayak tadi ya, Martian Wallet ya, Martian Action ya, atau juga bisa tulis juga di bagian sini juga bisa. Action tuh ini ya, Action ya, kalau kan gak paham nih Action namanya Kiwi Action. Nah, ini namanya Kiwi Action, masuknya di bagian sini. Cuman kalau lebih enaknya tadi jalan alternatifnya di bagian pencarian tadi langsung agar lebih mudahnya. Cuma kalau dikain bagian sini juga bisa, mudah banget kok, bisa kan tulis Martian. Nah gitu, nanti akan muncul Martian gitu. Lebih mudahnya terserah kalian mau yang mana. Nanti akan muncul juga Martian Aptos. Kalau kayak tadi kan, ini lebih enaknya kan, lebih ini lebih enaknya kayak gini, Martian Action gitu ya. Nah, kalau sudah kalian cari, nanti akan muncul paling atas, langsung kalian tekan, akan masuk juga ke bagian actionnya. Kalau kalian nggak paham pakai action kayak gini, langsung kalian tinggal tambahkan ke Chrome di bagian sini, langsung memeriksa. Nah gitu ya, ini salah satu full tutorial agar kalian lebih memahaminya. Nah, kalau sudah kalian tinggal oke. Nah, ini langsung memeriksa ini sambil mendownload aplikasinya ya. Kalian tunggu aja, pasti bisa kok.
Nah, kalau sudah kalian install di sini, langsung saja kalian tinggal tekan di bagian situs Discover. Di sini kalian ke create a new wallet. Kalau sudah kalian masukkan password ya yang kayak tadi. Nah, kalau sudah kayak gini langsung kalian contreng di sini. Saya perbesar dulu agar lebih melihat. Continue di bagian sini ini enggak perlu ya, kita langsung continue juga. Di sini kita hidupin dari Martian dan Aptos. Kalau sudah kita continue lagi di bagian sini dan langsung kita continue lagi di bagian sini dan langsung tekan finish. Nah gitu. Nah sudah, kita tinggal salin lagi link yang ada di bagian Telegram saya maupun di deskripsi video saya. Ini saya cobain contohkan 2 kali. Ya, saya juga mempunyai alamat email masih ya, jadi saya bisa untuk tuyulnya. Di sini kita tekan di bagian tambah. Langsung kita tinggal cari di bagian sini. Nah kalau sudah cari di sini, kita langsung tekan di bagian sign in. Di sini kita menggunakan akun Google ya. Nah, kita langsung aja untuk masukkan di bagian sini alamat dari email kita. Berikutnya di bagian sini. Nah, kita coba lihat di bagian sini dan akan menjadi connect ya, sign-in-nya. Maksudnya kita connect wallet, kita bagian Martian kita gunain dan kita langsung masukkan password yang sudah kita buat di awal tadi. Jadi kita unlock di bagian sini, kita approve. Nah, kita approve lagi. Kita cobain connect wallet lagi, kita tekan Martian. Kita approve. Nah sudah connect. Lalu sudah kita bagian aktivasi pencetnya. Oke, belum, tunggu. Kita masukkan dulu, saya bukan robot. Di sini kita tinggal pilih taksi. Oke, taksi. Langsung kita berikutnya. Sini sepeda. Berikutnya lagi. Di sini langsung kita akan aktivasi pencetnya. Nah kayak gitu. Lalu sudah di sini kita tinggal keluar aja. Langsung kita tekan di bagian Martian Aptos Wallet di bagian bawah. Nah langsung masuk sendiri dan kita mendapat lagi 0,25 Aptos ya, 0,19 dolar ya. Lalu sudah kita tekan bagian sin, kita tinggal cari lagi alamat dari Aptos kita ya, dari Binance. Tinggal cari di bagian sini. Nah jadi kalau kan banyak ML tuh lumayan banget bisa dituyul ya geng. Nah saya akan contohin lagi. Nah di sini kalian tinggal tekan bagian deposit, langsung kalian tinggal cari di bagian APT atau Aptos. Di sini kalian tekan APT, langsung kalian salin alamat dari wallet address kalian, langsung kalian tempelin di bagian sini ya. Nah sudah di sini kita tinggal tulis menjadi 0,0244 kayak gini, langsung kalian ke preview. Nah kita coba tunggu sebentar, di sini langsung konfirmasi send. Oke, kalau error kita coba lihat di bagian sini. Oh, juga masih error, kita cobain untuk perbaruin webnya ya. Kita tinggal masuk lagi. Nah, kita cobain lagi tekan di bagian send. Langsung kita tempelin lagi alamat dari APT kita. Langsung kita tinggal tulis 0,0244 di bagian sini. Langsung kita preview lagi. Nah, kita cobain lagi untuk kirim. Nah, kirim di bagian sini. Nah, telah berhasil. Jadi salah satu contohnya kayak gitu. Kalau kalian error, silahkan scroll di bagian sini, perbaruin atau bisa tekan di bagian sini. Nah, terserah kalian. Intinya itu adalah pembaruan agar tidak error. Intinya 0,244 tuh bisa ditarik. Kalau pilot, silahkan perbaruin dulu kayak gini, nanti nggak tarik lagi. Intinya nominal tadi sudah benar, jadi kalian jangan sampai nggak paham. Nantinya malah nanya lagi di grup, malah komentar lagi. Nah, ini sudah masuk nantinya di bagian sini lagi 0,0244 APT. Nah, tunggu sebentar, ini akan masuk. Ini kedip banget kok. Dan sudah masuk lagi deposit saya 0,0244 APT ya. Saya sudah nolnya 3 ml ya. Baru 3 ml loh. Dan di sini sudah tertera juga di bagian samping sini. Ini sudah kita cek di bagian sini. Ini sudah masuk, kayaknya sudah juga berkurang ya. Intinya saya sudah buktiin juga berapa kali-kali buat kalian agar kalian memahaminya di bagian Gmail juga. Masuk deposit konfirmasi 0,0244 dari APT. Oke, yang punya banyak email silahkan garap habis-habisin dari aplikasi Aptos yang masih ramai orang bahas ya. Intinya kayak gitu dulu. Ini bagian sudah juga masuk ya 0,06 ya dari APT. Nah, coba dilihat di sini sudah tertera deposit saya 0,0244. Jadi saya contohin juga, jadi kalau pilot silahkan tinggal perbaruin, nanti akan bisa lagi.
untuk bisa deposit di bagian 0,0244 dari APT. Nah kayak gitu aja. Jadi intinya hapus data aja di bagian Kiwi Browser ini ya, agar bisa kalian gak tuju lagi dan mudi pesawat kalau kalian menggunakan data kalian. Saya menggunakan WP loh, bukan data gitu ya di bagian sini. Nah kita hapus dari kelola ruang, langsung kalian hapus semua datanya. Kembali lagi ke cara awal di bagian tadi. Jadi intinya kalau pilot ngirimnya 0,0244 APT, silakan tinggal perbaharuin dulu, langsung gak kirim langsung down, selesai. Intinya satu akun 2,7 ribu, 100 akun 275 ribu rupiah, 1000 akun ML 2,7 juta, 10 ribu akun 27 juta, dan 100 ribu akun dapatkan 270 juta sampai dengan 10 juta. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dulu buat kalian untuk hari ini, bahwa tutorial APT masih dimulai, cuman receh amat ya, gak apa-apa ya, penting kita agak ada garapan ya, garap dulu. Ini bisa juga jual ke pengepul, juga bisa kita garap semaksimal mungkin. Sebelum down, belum quit, silakan garap dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.